Ini ya. Wala-wala, baby! Wala-wala. Kamu berada di dunia ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan ceria selalu. Yeah. Oke, hari ini kita bersama Abel lagi. Biasanya memang ada Abel dan Iwa. Oke, dia pun mempunyai channel baru buka juga. Dia buka channel Kobo Lagu Jitpo. Lagu Jepang. Ah, sebab dia suka bahasa Jepang. Ya, try lah nyanyi-nyanyi. Yeah. Yeah. They try. Nah, dia try tapi. Try nyanyi. Oke, okay, kalau saya dengar memang sedap. Bagaimana kamu? Bagaimana kalau Anda mendengarnya? Yeah, apa kata? Subscribe. Hey guys, kepada kawan-kawan yang baru klik video ini, nama saya Leon dan ini Abel Ilya macam Jajakap. Orang ini orang Sabahan daripada Sabah. Dan saya originality daripada Manila. Saya orang Tagalog guys, dan banyak kawan yang tanya kenapa begitu, ada kadang-kadang Malaysia atau bukan. Saya betul-betul orang Manila. Mama orang ini orang dusun, kawin orang Tagalog begitu. Tapi orang memang warga Malaysia dan lahir di sini Sabah. Oke, kita kembali di topik kita buat reaction di Reckless Kobo by Nur Amira. Saya mula minat dia dulu ada berapa 5-6 tahun sudah yang lalu, saya nampak dia main drum. Masih kecil lagi tapi power dia main drum. Apa saja dia kobo memang power. Tapi hari ini dia main drum sambil dia kobo lagu. Dinyanyi. Oh. Jadi terima kasih kepada kawan-kawan yang request. Oke, kita tengok video dia. 3 2 1. Tunggu dulu, kalau nampak dari TV begini kan macam Shayna Zain. Buntuk muka lah macam Shayna Zain. Bisa buntannya hebat tak? Lepas tu pengunjung dia, boleh beli dia juga vibrate dia lagi. Dia nyanyi pro sudah tu. Pro pula dia nyanyi ya.
Masuk. Senyum. Oh, senyum dia manis di sana. Tapi kadang-kadang dia punya suara yang pelepat dan tinggi itu kan, masih ketara lagi yang ada masih limit nafasnya. Tapi okay lah, okay. Cantik. Cuma itulah masih mungkin dia masih mau asa. Dia punya suara itu, tapi Kobo ini mantap. Tapi kalau main drum saya bilang, woi, saya suka betul dia main drum. Tapi kalau dia nyanyi pun mantap. So, okay guys, terima kasih banyak-banyak karena kamu menonton video ini ya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, subscribe. Okay guys, terima kasih banyak-banyak dan kita jumpa lagi. Till next time.